aku berperan sebagai Maria. Maria itu anak SMA lagi, jadi anak SMA yang lagi genit-genitnya karena dia naksir sama kakak kelasnya. Jadi tapi dia kayak berusaha gimana supaya si Karasya itu ngelihat ke arah Maria. Jadi apa ya, dia berusaha minta belajar bareng, minta diajarin. Sampai akhirnya ya kita belajar bareng. Tapi ya karena ada konflik dalamnya, karena Rasya ternyata pacaran sama PSK, jadi kayak dia bertanya-tanya. Rasya anak siswa yang kaku, culun, kutu buku, dan ambisius dengan masa depannya. Tapi ambisius karena tekanan. Jadi bukan ambisi yang murni buat aku sih. Dan itu yang membuat Rasya sangat menarik, karena ambisi dia itu bukan dari dia sendiri, tapi karena tekanan bapaknya yang harus lebih sukses. Dan itu aku suka berperan sebagai itu karena aku kenal beberapa teman yang seperti itu, yang punya ambisi tapi bukan ambisi dia sendiri. Dan aku selalu ngomong, kenapa kamu nggak mau punya impian sendiri gitu? Ya karena bapak saya kayak gitu. Kalau dari proses pembangunan karakter sih, aku kebetulan ada workshop selama 1 bulan lebih. Dan itu karena aku juga udah pernah kerja sama Maxim, jadi lebih gampang. Mungkin lebih membangun ke lingkungannya ya, karena sama Eva. Dan kan walaupun kita gak pernah satu scene, tapi kan ada, ya ada ini juga kan, apa namanya, emosinya juga gitu. Jadi 1 bulan itu kita belajar, terus belajar dialek Balikpapan juga, karena kan di sana harus ada enggak, apa, nggak boleh ngomong tidak atau enggak, gue lo enggak, jadi aku kamu dan enggak. Kita reading selama sebulan sih, kita reading sebulan. Itu ada beberapa memorable moment. Jadi pas reading aku ketemu sama Ulan sama 2 minggu dan nonstop. Ada beberapa reading yang lucu sama Julian, memorable moment. Scene yang lari-lari di bukit. Itu aku paling senang karena excess energy physically. Ya, itu memorable. 3 hari syuting di Balikpapan, cuman syuting 6 jam, selebihnya aku makan kepiting. Jadi banyak film ini banyak itunya sih, message-nya. Terutama untuk aku, untuk remaja yang lagi mau jatuh cinta atau apa. Cinta itu datang dari mana saja, dari siapa saja. Maksudku, ini kan kisah nyata. Jadi cinta itu bisa datang dari siapa saja, dan jangan judge the book by its cover. Jangan judge the book by its cover. Dan ya kalau bisa punya impian yang murni, yang benar-benar mereka mau gitu loh, yang anak-anak remaja mau gitu. Jangan terlalu mau punya impian yang karena tekanan dari siapapun gitu. Nah, itu dia. Halo Cinema Fevers. Welcome back on Cinema Lounge. Masih bareng. Ini gue bingung, teman gue kemana sih? Iya, partner gue yang biasa, Mak. Bukan di sini. Masih temenin Andre dan juga Eric di sini. Selama 1 jam ke depan kita bakal temenin lu semua nih, Cinema Viewers. Tentunya kita bakal ngebahas film internasional dan juga nasional. Jadi pokoknya selama 1 jam kita akan bahas film-film yang lagi in banget. Betul. Di bioskop-bioskop kesayangan lu semua. Dan kalau tadi kita udah dapat premier filmnya Meet and Greet ya, sama yang karena dia juga udah kemarin main ke sini. Iya, waktu itu udah main. Waktu itu ada Stella Cornelia sama siapa? Sama Satu lagi. Kita dan juga akan diundang buat meet and greet. Betul. Tadi kita udah sempat interview Stella dan juga Julian Jacob ya. Nah, bukan, Pak. Bukan Julian Jacob. Maxim Bottier. Oh iya, Maxim Bottier. Maxim Bottier. Ya, jadi bagi lo semua nih yang ini filmnya jarang ya kayak gini. Soalnya ceritanya ada kayak ada mengangkat kisah-kisah komersial, komersial terus ya kisah-kisah percintaan mereka bagaimana. Betul. Jadi bagi lo semua penasaran nih soal filmnya. Ini yang main tuh yang jadi itunya tuh si Putri Indonesia tahun berapa? Tahun 2013 kalau enggak salah. Siapa? Itu Wulandari siapa namanya? Iya, Wulandari siapa gitu. Jadi ya, bagi yang penasaran tuh langsung nonton besok. Sama Stella aja ke 48 juga ya. Itu yang berjudul Bidadari Terakhir. Nanti juga kita kedatangan cast juga nih. Iya, betul. Nanti cast siapa? Lu tunggu aja di segmen kedua, nanti ada cast dari sesosok film terbaru di Indonesia juga. Iya, betul. Oke, ini kita mau bahas main movie kita minggu ini dulu, yaitu Transporter. Film Transporter, betul sekali. Daripada penasaran, langsung kita lihat dia trailer. Oh iya, kita lihat dulu. Ini dia. Nah, itu dia. Jadi kalau biasanya Transporter lu kenal dengan siapa? Jason Statham ya. Sekarang yang main tuh beda, Ed Skrein yang masih namanya. Betul sekali. Jadi si Ed Skrein ini nanti di film ini menjadi seorang ya sama kayak biasa ya, Transporter biasa, yang dulu biasa, dia nanti bermain dengan nama Frank Martin. Betul sekali. Jadi si Frank Martin ini
ya gitulah. Kayak dikasih mission gitu di yang gitu. Seperti lu tahu juga ada tiga peraturan ya peraturan. Di transport ini. Pertama, enggak boleh sebut nama. Enggak boleh buka package-nya apa, enggak boleh berubah perjanjian. Enggak boleh berubah perjanjian juga itu. Jadi di film ini nanti lu lihat tadi kalau dia cewek-cewek itu nanti itu yang diperankan oleh Loan Cebelan. Ana, benar banget. Terus tapi ternyata selidik ternyata si Frank Martin ini dikerjain doang dia sama tuh ternyata, Ana dan teman-temannya ya. Dia tuh ternyata dijebak sampai-sampai bokapnya sendiri itu ya, disandra. Frank Martin itu dia disandra. Hasil mau enggak mau si Frank mau, Martin itu harus mengiyakan Ana, si Ana itu. Jadi awalnya memang dia dikasih misi, ternyata usutnya usut dia baru nyadar kalau misalnya dia dikerjain. Terus akhirnya abis dia dikerjain, dia mau nolak gitu kan, mau nggak ikutin, tapi ternyata dia harus. Tapi kalau gue lihat yang transporter yang kedua ini, yang terakhir ini yang transporter Refueled ini, ya. Ini lebih banyak action ya, action pukul-pukulan ya, karena kalau dibanding yang pertama ya kan biasa cuma mobil-mobil bal-balan doang, ini pukul-pukulan juga. Jadi bagi lo semua yang suka film-film ini, udah bisa disaksikan di bioskop bioskop sayang lo semua. Oke, habis ini nih. Habis nanti kita ada undang cast lagi. Iya, undang cast yang menarik, yang lagi booming juga nih di filmnya, terutama film nasional. Oke. Tapi setelah itu tetap di Cinema Lounge. Menegangkan sih, soalnya dari awal tuh udah tensnya kan tinggi banget. Terus dari itu gak ketebak nih sebenarnya siapa. Dan ternyata endingnya baru, menjelang ending baru ketahuan, oh ternyata begini gitu. Mengejutkan juga sih. Film ini menurut aku sih kayak menegangkan sih, tapi kayak biasa aja sih, gak begitu yang wow gitu. Kan awalnya mungkin orang kalau nonton disangkanya kan ini hantunya siapa gitu ya. Tapi ternyata setelah itu baru ketengah-ketengahnya tuh kayak ada titik cerah, oh ternyata nggak cuma sekedar horor atau hantu gitu, beda sih. Actingnya itu lebih apa, mimik mukanya itu kurang. Kalau bisa sih lebih greget gitu. Kalau aku lihat sih disini kurang greget dari mimik mukanya. Udah cukup bagus sih, tapi dia kayak lebih ke arah apa sih, suasananya itu lebih ke arah biru, slow, mellow gitu kali ya. Maksudnya sesuai banget, sesuai sama ceritanya. Maksudnya ya emang suram, terus yang bikin ikut kayak hanyut ke dalam ceritanya sih. Penonton yang belum nonton film ini cocok nih bagi kalian yang suka nonton film-film menegangkan dan mengejutkan juga sih. Oke, welcome back to Cinema Lounge bersama Erik dan juga gue Andre. Kalau tadi kita di awal kita udah lihat ini ya, ada film Bidadari Terakhir. Iya, Bidadari Terakhir. Kalau tadi kita ada film The Diabolical. Diabolical. Betul. Ini film-film horor gitu horror, ya. Horor. Jadi kemarin baru premier, jadi bagi lo semua yang suka film horor tuh ada tensi film baru. Horor yang biru-biru melo tadi katanya. Tadi katanya biru-biru melo guys, serem-serem gitu. Langsung nonton The Diabolical. Oke. Nah, sekarang seperti yang kita udah janjikan, kita mau ngebahas dari film dalam negeri nih. Jadi film dalam negeri. Ada film baru dalam negeri? Ya. Suggest Movie kita minggu ini ada film tiga film? Enggak, filmnya tiga. Banyak banget tiga enggak. Film lo gimana sih? Bener dong? Lo agak ini ya, kekurangan mental ya. Tiga, nama filmnya itu Tiga. Nama filmnya memang tiga. Nah, ini film karya Anggi Umbara. Dan juga, pokoknya ini filmnya tuh tentang action futuristik. Jakarta, lu mau lihat Jakarta tahun 2036? Kayak gimana ya, emang masih ada Jakarta tahun 2036? Keren banget men, gila gue mau tinggal di Jakarta kalau misalnya kayak gitu. Cuman agak ingat kata-kata deh ya. Oke, ini daripada penasaran saya kita lihat. Ini dia, trailernya. Nah, itu dia. Betul sekali, itu adalah trailer dari film 3 ya, Erik. Dan sekarang seperti yang udah kita janjikan. PD-nya rahasia amat ya, ini orang cuma ini doang, kayaknya belum. Jadi kita udah janjikan dari awal, kita udah kedatangan nih ada cast dan juga sutradara dari film 3. Nah, oke, kita kedatangan ada Mas Anggi, Mbak Tika, dan juga Mas Cornelio. Halo, apa kabar?
Baik. Dia harus gini, harus gini. Harus tiga terus. Oh, gini, gini. Kalau foto gini, men. Gini. Oh, gini bisa ya. Pokoknya tiga banyak banget. Udah ngajak menjelaskan sekarang gini. Ini empat buat tiga. Ini kalau korelasannya udah pernah kesini. Oh, iya. Itu. Halo, apa kabar Mas Anggi, Mbak Tika, dan Mas Cornelio? Kabarnya ngantuk. Baik, baik. Capek. Habis promo terus. Nah, Mas Anggi langsung ditanya pertanyaan yang menohok. Kenapa? Kalau gue sendiri ya, selama gue nonton film nasional maupun ya nasional deh, maksudnya belum pernah ada film yang mengusung tema action, apalagi futuristik gitu, action futuristik. Ide awal Mas sendiri tuh dari mana sih? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Gak apa-apa. Iya benar, bisa jadi sih. Enggak, dari mimpi sih gue. Mimpi. Oh, benar mimpi. Ya banyak sih gue. Kalau gue tuh kalau tidur mimpi mulu gitu kan, jadi keren mimpi, wah ini keren di film ini, keren. Jadi ini salah satunya. Oh, ini adalah salah satu mimpinya. Jangan Comic 8 juga mimpi itu. Enggak. Oh, Comic 8 juga mimpi. Nah, ini langsung kita tanya soal tiganya itu ya. Ini tiga itu berkisah tentang apaan sih? Tentang tiga sahabat. Dulu waktu kecil mereka satu padepokan silat bareng. Betul. Terus pas dia udah gede, dia mereka memilih jalannya masing-masing, satu menjadi aparat negara, satu menjadi jurnalis, gitu ya? Satu lagi menjadi ulama. Ya. Dan di tahun 2036 itu situasi politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia udah semakin udah berubah, yang majority jadi minority, minority jadi majority, dan udah kebalik. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka bertiga ini harus fighting each other gitu. Oke, okay. Padahal tadinya kecilnya sahabatan gitu ya? Kecilnya sahabatan. Oke, okay. Kalau misalnya buat Mbak Tika dan Mas Cornelius Henry, pas diajak join film ini, gimana perasaannya dan gimana pendapat kalian nih? Kasih tau aja sebenarnya pas lu pertama kali lihat skripnya tuh ini gimana sih? Iya dulu aja. Iya boleh, ladies first. Pertama aku, kan aku ditawarin, terus aku ngeliat skripnya memang dari konten ceritanya sendiri itu tuh sesuatu yang baru, yang fresh, yang belum pernah dibahas di perfilman Indonesia. Betul. Ini. Kan biasanya kan sebatas drama terus ada good guy, bad guy gitu. Nah kalau di film ini, loh sampai ending tuh jadi ini gimana, siapa yang benar siapa yang salah tuh kita nggak tahu. Banyak konspirasi Itu. Karena karena masing-masing misalnya kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda kan ada tiga sudut pandang, jadi yang ini benar ya menurut dia benar gitu, tapi menurut yang lain salah kayak gitu. Jadi bagaimana mereka mempertahankan prinsip mereka masing-masing ya. Iya, sudut pandang berbeda-beda banyak. Jadi itu menarik sekali gitu. Jadi wah ini baru banget nih. Jadi aku bilang, aduh pokoknya gue mau gabung di sini, mau jadi figuran. Terima aja pokoknya. Gak apa-apa, terima aja gitu. Pokoknya harus join ya. Terima kasih. Jadi pokoknya harus ikut ya, harus join. Oh, keren banget emang. Iya betul-betul. Kalau saya baca skripnya awal tuh seperti saya sempat bilang, ini udah berapa kali harus cerita banget. Saya baca mungkin itu bawa papan aja kan. Iya. Udah tertarik duluan karena settingnya memang di depan dan menurut saya ini konsepnya fresh banget. Dengan pola cerita seperti itu, dia saya ingin menjadi bagian dan kebetulan saya yaitu anak bela diri tapi belum pernah ikut main film action. Saya terlibat di screen testnya, castingnya itu saya coba pertama kali adegan action. Saya pulang-pulang tuh saya bilang ke pacar saya kayak ini kalau nggak dapat juga nggak apa-apa karena pengalamannya udah menarik. Ya, you know, it's like, dari pengalamannya udah enak lah. Maksudnya kalau nggak dapat ya it's okay, karena saya juga berpikir anak independen mana mungkin ini, saya tahu banget ini yang di screen test peran utama soalnya. It's like really, you know, yang kayak enggak lah, mungkin enggak. Jadi ya ini kalau nggak dapat nggak apa-apa, at least experience-nya enak banget. Ternyata menjadi Alif resikonya seorang Alif ya. Nah kalau bisa itu nggak bisa kasih nggak Alif itu karakternya bagaimana sih? Sosok yang gimana sih Alif? Penuh dendam dan amarah ya, dan sebenarnya dia orangnya lurus, hanya memiliki dari titik A ke Z langsung pandangannya satu, straight to point ya. Dan karena sejarah yang dialami orang tuanya dibunuh ketika dia kecil, amarah itu belum terselesaikan. Kalau saya melihatnya di satu sisi dia menyalahkan diri sendiri karena dia tidak mampu waktu itu protek orang tuanya. Jadi dia menjadi sosok vigilante. Seperti ibaratkan kalau Batman di luar ya, ini Alif tuh di sini kayak gitu. Benar-benar sosoknya pandang sosoknya gitu. Iya. Mbak Tika? Aku di sini sebagai istrinya Lam, Herlam. Itu diperankan oleh Abimana dan memang partnya aku itu part tentang kekeluargaan. Jadi mungkin kalau partnya Alif gedebuk-gedebuk apa segala action macam abis kan, ya, action abis. Ada juga kan pukul-pukul. Iya, ada sekali action. Tapi porsinya enggak sebanyak dramanya sih kalau aku gitu. Tapi tetap sih ada gedebuk-gedebuknya juga dikit. Nah, gimana pas karena memang di tahun 2036 itu ceritanya setiap warga negara Indonesia itu
Indonesia kan ya? Harusnya iya, bela kan Jakarta. Harusnya gue bela diri kayaknya. itu modal utamanya itu juga salah satunya yang harus bisa bela diri untuk mengamankan diri sendiri. Karena situasinya udah crime rate berubah, gitu. Udah terlalu kebalikan banget ya dari lu. Iya, jadi penting kalau nggak bisa bela diri itu bisa bahaya. Jadi ibu rumah tangga pun atau anak-anak kecil pun gitu. Apalagi di zaman itu peluru tajam udah dilarang. Jadi emang kriminalitasnya ya harus by physical gitu. Nah, yang gue penasaran yang satu. Biasa kan Mbak Tika kan main filmnya tuh yang kalem-kalem ya, agak kalem-kalem gitu. Gimana tuh kalinya coba action tuh gimana? Iya, itu sebenarnya ada tadi. Iya, nonton aja nanti. Iya, ditonton aja. Kita lihat seberapa jago sih sebenarnya Mbak Tika. Jadi emang filmnya kan ada emang ada 3 film sebenarnya dalamnya. Filmnya Alif, filmnya Lam, lalu filmnya Nin gitu. Yeah. Jadi Alif menjadi peran utama di partnya Alif gitu kan. Pada waktu di Lam ya Lam peran utamanya dari ini kehidupannya dia nggak akan bersentuhan nih Alif dan aku nggak ada di Alif. Jadi emang ada 3 judul yang berbeda. 3 part ya, 3 part kehidupan yang berbeda tapi digabungin jadi satu ya. Gila. Konsepnya tuh menarik banget. Yeah. Tapi kita abis ini nanya-nanya lagi masih seputar tentang film 3. Nah, tapi abis ini juga mau bahas juga coming soon, soon movie. Bareng-bareng juga bareng guys. Tapi jangan mana-mana tetap di Cinema Lounge. Oke, okay, nah. Welcome back to Cinema Lounge, masih bareng Erik, Andre dan juga cast dari film 3. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut tentang film 3, kita ada coming soon movie dulu. Ini judulnya Selfless. Ya, film horor. Ada yang udah pernah tahu, ada pernah nonton trailernya, Mas, Mbak? Udah. Pernah nonton. Udah. Bukan horor, Pak. Ya, horor. Apa thriller. Ya genrenya ini? Thriller. Soalnya nggak ada hantunya ini. Iya, jadi pindahin diri lah ya. Jadi, ada orang kaya nih, memindahkan orang kaya banget, dia sakit kanker, terus dia pengen pindahin, pokoknya diri dia tuh ketubuh orang lain gitu. Betul. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya kayak pas pindah dia tuh tahu kalau tubuh yang dipindahin itu dipindahin punya masalah-masalah banyak. Betul. Gitu. Oke. Okay, daripada penasaran kita lihat dulu ini. Tuh. Ini tuh. Nah, itu dia tadi trailer film si Selfless ya. Ryan Reynolds juga ya. Mm-hmm. Jadi kisahnya tadi orang kaya, terus dia punya penyakit, terus dia mindahin dirinya gitu, mindahin dirinya ke tubuh orang lain ya. Itu Ben Kingsley ya, betul. Yeah. Ben Kingsley, terus dia pindahin dirinya ke jadi tubuhnya si Ryan Reynolds. Tapi ternyata ya begitulah. Ada masalah-masalah ya, ternyata di tubuh baru yang dia transferkan itulah ya. Tiba-tiba betul. Dia pulang, tentu ketemu lagi. Kok lu masih hidup gitu kan? Iya, penasaran, bingung jadinya. Pakai ini kalau nggak minggu ini, minggu depan udah. Betul, segera ya di bioskop yang baru, baru yaitu Selfless. Nah, juga jangan lupa nih nonton film 3 yang bentar lagi tanggal 1 ya Mas Anggi. Tanggal 1 akan rilis di bioskop kesayangan Anda. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lagi nih, kita ada ini top 5 movies dulu. Iya, top 5 movies kita untuk minggu ini ada. Oh, belum? Belum. Oh iya, udah kita ngobrol-ngobrol dulu lagi. Nah, untuk masing-masing nih, Mas Anggi, Mbak Tika, dan juga Mas Korne, masing-masing kan baru kali ini merasakan filmnya berbau action atau buat film action. Ada kesulitan atau rintangannya sendiri gak sih dari Mas Anggi? Kalau gue, film yang sebelumnya sebenarnya udah action, cuma komedi action. Iya, betul. Gitu. Jadi banyak pembelajaran action dari film yang sebelumnya untuk masuk ke sini gitu kan. Terutama di koreografi dan special effects gitu kan. Di sini cuma lebih detail dan lebih spesifik dan lebih serius lah semuanya gitu kan. Soalnya ada kesan futuristiknya justru itu ada sedikit kesan ribetnya juga mungkinnya dari. Iya, banget karena harus semua kan gadgetnya semua udah berubah gitu. Yeah. Mobil kita mesti rubah. Bahkan kon Jakartanya jadi ton dingin gitu. Suhunya pun perubahan, jadi kostum dari syutingnya itu udah ribet karena aslinya panas, cuma kita harusnya bikin lebih dingin kayak gitu. Terus CGI-nya yang paling ribet sih CGI setelah karena itu kan setelah CGI. Itu post production gitu kan setelah production, nah itu yang sampai sekarang masih belum selesai. Nah, untuk Mbak Tika dan Mas Cornelio pas pertama kali join di film yang tesnya tuh action, gimana, ada kerintangan atau kesulitan sendiri? Paling lebih capek aja sih. padahal dikit sih porsi actionnya, tapi tetap kan maksudnya karena ini
koreografi menyangkut dengan orang lain, terus ada nah jadi harus agak pinter-pinter gitu ternyata. Sementara aku kadang aduh lupa gerakan gitu, gerakan abis ini jadi kadang-kadang nggak sengaja gluk gitu, cuman ya tonjok mesti reading juga tapi harus ingetin koreo juga, iya, juga. Gitu jadi ya udah sih lebih ekstra lucu aja. Cuman gimana kesannya pas pertama join? Seru. Iyalah, oh, pukulan itu seru deh. Mungkin nanti film berikutnya mungkin action lagi. Iya. Mas Cornelio, tantangan pertama saya adalah ketika saya join film ini, sebenarnya saya dalam proses membesarkan badan. Pengen gaya Captain America gitulah. Wow. Terus tiba-tiba ketemu yang penting kan berotot. Bukan di Civil War kayaknya. Iya, ketemu Anggi langsung disuruh nurunin. Justru dia enggak pengen yang gede-gede, pengennya turun. Akhirnya saya terpaksa, effort yang saya keluarkan ke fisik sangat berat di tiga prosesnya. Ketika reading pun selama 1,5 hampir 2 bulan tuh saya tiap hari workout minim 6 jam. Dicampur sama silat itu bisa sampai 11-12 jam per hari. Wah, dan makannya saya benar-benar atur itu sehingga 1,5 bulan saya turun 9 kilo. Dari situ mulai syuting, ternyata adegan toplessnya nggak kepake juga. Akhirnya nggak kepake juga, terus bobot baju yang harus saya bawa ketika berantem itu bajunya Alif, itu 7 kilo beratnya. Jadi ketika fight itu kayak ada Dragon Ball double gitu, lagi ya, double. Udah berusaha ditambahin beban lagi, ya udah dan... Jadi sulit. Jadi lebih sulit dan totalitas lah pokoknya ya, sebisa mungkin. Gak pakai stuntman juga ya, harus cut lah. Dia ya, juga gak pakai. Gak ada stuntman oh, ya, sama dia sekali ya disini. Stuntman ada disiapin buat si Tika, tapi emang dia memilih untuk sendiri. Tika mau memang udah kelihatan suka action. Gila, win power! This girl is on fire. Abis rambutnya gak sama gitu. Oh. Rambutnya kurang bagus ininya. Dia gak mau kalau beda. Gak kece gitu. Mendingan gua aja sekalian nih babat abis ya. Jadi keterikatan pemain juga kuat sih di film ini kan untuk membuat mencapai hasil yang maksimal memang butuh semua totalitas tim buat. Ya. Harus maksimal ya di film 3 ini. Pokoknya film pertama Indonesia yang futuristik menurutku. Awesome banget lah pokoknya. Oke, ini tadi kita mau bahas top 5 movies. Jadi film-film yang lo suka ada enggak ya top 5 movies kita di minggu ini ya? Kita lihat dulu di peringkat kelima ada siapa? Di peringkat kelima ada Straight Outta Compton. Ini ada ini ya, ada hubungannya sama ini film ini belum ada di Indonesia. Iya. Tapi biasa kalau di luar tuh udah mulai duluan, tapi di sini betul, belum agak masuk. Terlambat ya Indonesia. Dan pendapatannya 174 juta US dollar dari awal rilis sampai sekarang ya. Dari awal rilis sampai sekarang. Jadi ini apa namanya? Dia tuh mengisahkan kayak apa namanya? Ada orang-orang yang berkulit hitam gitu dan putih ya. Dan ada hubungan dengan rapper-rapper juga. Oke, dan yang peringkat keempat ada Walk Into the Woods yang memperoleh penghasilan 10 juta US dollar. Sama, ini juga belum rilis di Indonesia. Betul. Ini jadi kisahnya para kakek-kakek ini. Oh iya, kakek-kakek yang menghabiskan. Para kakek-kakek yang kece-kece ini dia menghabiskan masa tuanya dengan jalan bareng-bareng. Betul. Dengan naik gunung. Betul. Nah, ini kenapa enggak masuk Indonesia ceritanya ini ya? Makanya belum mungkin penonton. Belum ya. Betul sekali. Next. Dan di peringkat ke tiga itu ada film belum. Ini masih ngebahas kakek-kakek. Nah, itu yang ketiga udah War Room. Yang memperoleh pendapatan 33 juta US dollar. Belum rilis juga Indonesia. Belum rilis juga. Aduh, jadi iya, kayaknya kita harus akselerasi ya minggu ini kayaknya kita harus cari-cari mungkin filmnya. Betul sekali. Jadi film ini mengisahkan tentang ini orang tua juga ya cast-nya di film The Visit ini mengisahkan ada orang tua juga sama kisahnya klasik sih sebenarnya kayak ini salah nih. The Visit yang kedua harusnya tuh. Betul. Ya, The Visit itu. Oh iya, The Visit yang kedua. Yang kedua ya, betul. Syamalan kan nih. Nah, iya itu. Yang ketiga ini baru War Room. Yang memperoleh pendapatan 33 juta US dollar. War Room juga belum keluar. Masih banyak yang semua pokoknya belum keluar ya di Indonesia ya. Dan ntar kita baca di peringkat pertama bersama-sama ya Mbak dan Mas, kita tunggu dulu. Dan di peringkat pertama belum? Peringkat pertama tuh gue banget sih. Nih yang terakhir sebut ya peringkat pertamanya adalah apa? Belum. Dan peringkat pertama adalah
The Perfect Guy. Ini dengan pendapatan 9 juta US dollar dari pertama kali rilis. Apakah Mas Anggi The Perfect Guy yang dia bilang tadi di Indonesia? Mbak Tika langsung buh. Nah itu dia top 5 movies kita di percaya kalau The Perfect Guy dan semua film yang belum rilis di Indonesia. Betul, ditunggu aja ya. Ditunggu nanti aja, pokoknya semoga salah satu rilis di Indonesia ya. Nah, langsung okay. Gue mau nanya gini, sama mau nanya dikit. Ini pembuatan filmnya berapa lama? Proses pembuatan film. Dari awal banget, dari mulai gue mulai calling teman-teman buat bikin teaser tuh sebenarnya dari 2 tahun yang lalu gitu. Oh. Ya, jadi dari tahun 2013 itu gue udah bikin teaser. Habis itu jadi teasernya, habis itu kita cari ininya, fundernya buat biayain itu kan akhirnya. Udah ke beberapa Multivision MVP akhirnya mau MVP mau ya. Mau co-produce buat ininya, production-nya gitu kan. Production tetap di farm, PH-nya tetap farm. Kita produksi itu mulai dari bulan Maret sampai November itu kita scripting gitu kan, development script. Nah bulan November Desember itu baru masuk pre-pro, akhirnya syuting di Februari Maret, selesai editing tuh bulan Juli offline, baru sampai bulan Agustus dan September ini buat online bikin CGI segala macam gitu. Okay. Waktu itu mepet banget sebenarnya, mepet. Iya termasuk cepet juga ya, apalagi yang jarang di Indonesia yang tadi gue bilang futuristik itu. Satu pertanyaan sebelum harapan kalian buat film ini, satu kalimat kenapa film ini worth to watch dari Mas Anggi dulu. Mungkin ini jadi cermin ya, satu kalimat. Kenapa ya, bisa jadi cermin aja buat refleksi kita dan lingkungan kita sih. Oke, kamu berarti ke sendiri. Kenapa sih nonton? Karena ini film yang segar dan kayak ikan. Kayak di pasar ya kita ya. Iya, film dengan konten yang belum pernah ada di Indonesia gitu. Jadi worth to watch. Oke, nggak masuk kali. Film ini entertaining. Entertaining. Dan ada dia pasti. Jadi worth to watch ya. Itu dia. Nah, untuk harapan kalian sendiri untuk film ini? Bisa menghibur penontonnya, bisa dinikmati oleh yang menonton. Dan kalau misalnya bisa dapat perenungan dari situ juga bagus gitu. Amin. Kalau misalnya enggak juga ya nikmati aja. Oke. Nah, jadi ditunggu aja pokoknya tanggal 1. 1 Oktober. Berarti boleh tahu rilis pertama kali di mana? Di Bali Film Festival, Balinale, tanggal 26 September. Dia ada di Balinale dulu ya, itu baru untuk, di premiernya. Untuk world premiernya di Balinale. Oke. Nah, promosi ini dong, kasih tahu. Boleh dong, boleh. Twitter, Instagram, dan apapun lain itu yang dia bisa tahu. Twitter ada di @3_themovie. Sama. @3_themovie. Ya, Instagram? Instagram juga. Facebook? Facebook 3D Movie. Jadi pokoknya cari aja yang mau tahu updatean nih tentang hashtag mereka aja mereka 3D ini. Movie itu ketemu semua. 3D Movie. 3D Movie. Tiga ya, bukan 3 THR. Tiga. Oh, tiga. Tiga angka ya. Bukan iklan loh. Gak ada hubungannya ini sama mau. Gak ada hubungannya ini kita. Gak dibiayain juga. Oke, gak ngerasa kita udah 2 segmen yang ngobrol-ngobrol bareng mereka. Sukses terus buat. Terima kasih banyak. Mas semoga dan Mbak nih, semoga filmnya sukses terus. Amin. Bisa nanti bisa menghibur masyarakat seperti yang kalian bilang juga. Amin. Dan kita lihat masyarakat lebih pilih Alif, Mim atau Lam. Oke. Setelah ini kita masih ada movie news update juga, kita bagi-bagi tiket nonton gratis. Iya. So, tapi saat lagi tetap di Cinema Lounge. Nah, welcome back on ngomong Cinema Lounge masih bareng gue dan juga Eric di sini. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama seru ya tadi ya, ada ngobrol-ngobrol sama cast dan juga sutradara dari film Tiga. Ada Tika, ada Corleo dan ada Mas Anggi juga yang udah share pengalamannya. Oke, langsung aja tunggu tanggal 1 Oktober yaitu Tiga. Harus banget nonton, wajib banget nonton ya. Tiga. Nah, abis ini seperti biasa kita bakal kasih lu pengetahuan nih. Rumus matematika yang ada ini di dia, dalam movie news update. Proyek film
film Assassin's Creed memang salah satu dari proyek film adaptasi video game yang paling ditunggu-tunggu. Meskipun baru akan dirilis pada Desember 2016, film Assassin's Creed sepertinya tak sabar ingin mendapat respon dari para penggemar video gamenya. Baru-baru ini melalui Yahoo, film Assassin's Creed menyalurkan foto perdananya yang menampilkan aktor Michael Fassbender sebagai karakter Callum Lynch. Dalam foto tersebut, Michael Fassbender memerankan Callum Lynch lengkap dengan baju abad pertengahan yang sepertinya dilengkapi dengan bagian khusus yang berguna untuk menyembunyikan senjata. Dalam artikelnya, sebelum ribuan penggemar video game Assassin's Creed mulai mengeluarkan komentarnya mengenai akankah Callum Lynch bisa masuk di dunia versi video gamenya, Yahoo menegaskan bahwa karakter yang diperankan Fassbender ini dibuat secara spesifik untuk film. Selain itu, filmnya juga bukan cerita ulang dari kisah dari video gamenya, tetapi lebih condong sebagai pengenalan karakter baru yang menggunakan dunia yang sama. Black Panther telah terlihat di set Captain America Civil War. Produksi berlanjut untuk tahun depan yang sangat ditunggu Captain America Civil War. Terlihat Chris Evans dan Anthony Mackie berada di jalanan Berlin. Terlihat stuntman Chris Evans sedang melakukan adegan pengejaran di sisi bangunan tinggi dan dia tidak sendiri. Dalam set tersebut ada dua aktor yang menggantung dari atap, yaitu Sebastian Stan yang memerankan Bucky Barnes alias The Winter Soldier dan penampilan perdana Chadwick Boseman yang memerankan Black Panther. Semua itu adalah adegan yang terlihat Black Panther mengejar Bucky Barnes. The Winter Soldier terlihat melompat turun tepat di atas Captain America yang diikuti oleh Black Panther yang tampaknya menggunakan cakar vibranium. Nah, itu dia tadi ada Black Panther. Terus asal itu, man. Assassin's Creed, man. Game dijadiin live beneran. Iya, betul. Itu tadi tiga movie news update yang pastinya berfungsi lagi. Bermanfaat bagi semua bagi yang kurang update nih sama film-film. Oke, setelah ini kita ini mau bagi-bagi tiket. Oh, bagi-bagi tiket screening film SM Town. Iya, SM Town. Jadi kalau kemarin udah ada Diabolical, udah dapat, ada juga apa namanya? Film dari Terakhir juga dapat, iya, kan? Iya, betul, dapat juga. Nah, abis ini juga kalau yang beruntung dapat jawab apa kuis minggu ini, kalian bisa nonton screening filmnya dari SM Town ya. SM Town. Langsung aja kita kasih tahu kuisnya ada apa? Sudahkah kuis? Apa saja movie pada minggu ini? A. Apakah A? 3. B 5, C 10. Tadi kita udah sebut totalnya sebelumnya. 17. Tadi kita udah sebut 18 deh, 18. Kirim jawaban lo dengan format nama, spasi, alamat, sebagai jawaban. Lo bisa kirim ke 0812 9542 8220, atau lo bisa mention ke @cinemalaunchbtv. Boleh kita ulang nggak? Boleh kita ulang? Sekali lagi. Boleh. Tiga lagi. Kali juga boleh. Bayarannya nambah. Apa nama size movie kita minggu ini? Apakah A? 3. B? 5. C? 10. 10. Ini adalah bilangan prima kecuali 10. Ini lagi belajar matematika. Iya, betul. Kirim jawaban dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kalian bisa SMS ke 0812 9542 8220, atau kalian bisa mention ke @sinwansbtv. Atau juga di follow juga. Di follow dulu, di follow dulu. Dan juga Instagram dan Twitternya. Mas ini apa? @Andre Manuel dan dia @Bang_Eri. Nah, kita review dulu dari awal. Kita udah kasih main movie-nya itu ada The Transporter. The Transporter Refueled, dan juga size movie kita ada tadi 3. Dan kita juga udah ngobrol-ngobrol bareng Tika, Cornelia dan juga Mas Anggi. Semoga sukses terus pokoknya mereka semua. Betul, dan sukses filmnya pokoknya, rilisnya pokoknya aman. Ya, di Balinese-nya juga sukses terus ya. Dan kita juga ada coming soon movie-nya tadi ada Selfless. Yang suka nonton horror boleh nonton. Dan juga kita udah kasih movie news update. Nah, tadi kita juga udah bagi-bagi ini. Kita juga udah bagi-bagi tiket. Buat jadi bagus ngomongnya. Tunggu balasan dari kalau enggak ada sama atau enggak di-mention. Oke, sudah 1 jam kita nemenin lo semua. Thank you buat Jive Entertainment. Thank you buat YouTube dan thank you buat semua kru yang bertugas. Dan thank you juga buat cast dan juga sutradara film 3 tadi. Oke. Thank you juga. Jangan lupa tonton terus Cinema Lounge di hari dan waktu yang sama. Gue Erik pamit. Dan Andre pamit diri. Tapi sebelum kita closing, kita ada original soundtrack dulu dari Amazing Spider-Man 2 dengan It's On Again. Bye-bye. Bye.
the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my highs, my lows. I know, it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture, I stand up and I stand by you. What? I am a freedom.